Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Patricia Mapalie. Dua mahasiswa kelompok pemerhati sosial Fakultas Hukum Universitas Mataram tewas tenggelam di Sungai Kokok Tereng, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Peristiwa naas itu terjadi saat kedua mahasiswa bersama tiga mahasiswa lainnya turun ke sungai untuk melakukan survei lokasi jalur untuk kesehatan jurit malam. Namun tiba-tiba datang banjir dan menghanyutkan mereka. Evakuasi mayat kedua mahasiswa ini berlangsung dramatis. Jenazah kedua mahasiswa langsung dibawa ke puskesmas untuk selanjutnya dimakamkan. Mama angkat bawah. Ada.